ada sholat maka alahkan hadiahnya melaksanakan sholat Masjid Nabawi ini yang utamanya sangat besar dan juga berdoa Masjid Nabawi ini sangat mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masjid yang sangat mulia, masjid yang mulia setelah Masjidil Haram. Orang berlomba-lomba melaksanakan sholat. Ini baruslah kita melaksanakan sholat asal berjemaah. Kita melihat bangunan-bangunan yang indah. Kita melihat begitu megahnya hiasan-hiasan lampu. Dan kita melihat atap-atap yang begitu bagus, begitu mewah. Ini menunjukkan kesungguhan dari pemerintah Arab Saudi untuk memuliakan Masjid Nabawi ini. Semoga kita semua oleh Allah diberikan karunia-Nya bisa melaksanakan sholat di Masjid Nabawi berjemaah yang kepahalannya berlipat ganda.